السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadirin wal hadirat Masjid Ham Taman Victoria insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini menjelang kita menyelesaikan Ramadan yang ke-14 setelah 13 hari berpuasa yang 14 belum tuntas seraya kita berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan bahwa puasa kita itu pasti diterima oleh Allah, kita perlu ada rojak harapan kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sore hari ini kita bersyukur kepada Allah, masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan. Bil khusus masih diberikan, nikmat kita disampaikan ada di bulan Ramadhan pada tahun ini, karena mungkin ada kerabat kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih sahur dan buka bersama kita, yang masih sholat tarawih bersama kita, tapi tahun ini sudah berbeda alam dengan kita kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah ini mari kita bersyukur dan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak DKM serta jajaran yang dimuliakan oleh Allah yang kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan kemudahan untuk terus memfasilitasi jemaah para sesepuh, para alim ulama, para pengurus dari struktur wilayah beserta jamaah semua dan insyaallah insya Allah, sore hari ini pula nanti kita akan launching rumah Tafid Ini insyaallah menjadi sebuah modal kita. Ini yang disebut dengan kerja cerdas. Tadi Ananda Lutfi membacakan kepada kita satu lembar tadi ya surat apa tadi Al An'am surat yang keberapa itu surat yang keenam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sedikit saya sebelum masuk saya ingin mengenalkan sosok seseorang namanya Abdullah bin Mas Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah satu juga qari yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan beliau. Kelebihan beliau nih. Ini dikutip dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang keempat. Ma min ayatin min Tidaklah satu ayat pun dari Al-Qur'an illa wa alamu, melainkan aku pasti akan tahu satu aina nazalat di mana ayat ini turun wa mata nazalat kapan ayat ini turun yang ketiga wa fi nazalat untuk siapa ayat ini turun Masya Allah kita coba tes lah ya Al-Quran berapa ayat berapa ayat Iya, dengan berbagai macam variasi perbedaannya ya. Katakanlah enam ribuan. Berapa surat? 114. Berapa juz? 30. Dan anak-anak kita insya Allah lebih hafal dari kita. Kalau ditanya surat ini surat yang keberapa? Khususnya yang hafid. Ya, para hufad ya, yang hafid ini jelas. Ibu, kalau ibu-ibunya yang dites, misalnya bu surat yang ke-30 surat apa? Buka HP dulu ya. Surat 30, surat apa? 30. Assalamualaikum. Ada orang? Surat 30, surat apa? Quran Naba itu just 30. Pinter. Saleh insyaallah. Kalau jus 30, iya surat dimulai surat An-Naba. Ya, ini kita mulai daripada Nomor suratnya dululah Yang katanya hanya 114 Surat Surat 30 surat apa? Arum Kelihatan di hp bu? Oke naik turun lagi 10 surat 20 Geser dulu scrollnya Toha Naik lagi 10 dari 30 surat 40 Iya ada yang jawab tadi? Ghafir atau surat Al-Mu'min. 17. Al-Isra. Naik lagi 10, 27. Semut, 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 semut. Anamal, 37. As. Sofat. As Sofat, 47. Makanya kemarin saya tanya sama panitia, di situ banyak Quran enggak? Pengen ngetes. Quran yang kita baca orang kalau membiasakan membuka Quran akan cepat bukanya setidaknya dia untuk urutan yang 114 Masya Allah ini baru dari nomor surat belum kalau ditanya juz 2 nama jusnya apa juz 2 suratnya surat Al-Baqarah tapi juz 2 itu disebut namanya juz apa saya kulus sufaha Juz 3. Iya, tilkar rusul. Juz 4. Lantana lu. Juz just 15. Justru itu enggak apalah saya. Apa juz 15? Subhana. Karena dimulai dari subhanalladzi asra. Yang paling dikenal juga juz 29. Tabarok. Juz 30. Ah, tadi ini juz amma karena untuk awal juz dimulai dari awal kalimat yang memulai itu disebut itu nama juz. Ya. Maka dalam Al-Qur'an ini kita setidaknya harus memahami di mana kita melihat oh ini enak sudah ada terjemahnya. Mana nomor surat? Mana nomor juz? Mana ayat? Ini juz 18 nama surah nama juznya juz just Qad Aflaha. Dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud Masya Allah Kata beliau Ma min ayatin min quran Tidaklah satu ayat pun dari al-Quran Illa wa alam, Kecuali aku tahu Satu Di mana ayat ini turun Abdullah bin Mas'ud Ayat ini turun di mana Dijawab sama beliau Wa mata nazalat kapan ayat ini turun? Ditanya ini kapan turunnya? Tahu. Wa fi man untuk siapa ayat ini turun? Beliau bisa menjawab, Masya Allah. Kenapa kita mulai dari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pengalaman pribadi agar kita juga mulai bisa menyiapkan pada anak-anak kita. 2015 ketika saya diminta oleh almarhum mertua Mertua saya punya sekolah. Diminta saya menjadi kepala sekolah di situ, saya bilang, "Kalau mau saya di sini, saya izin saya rubah total semuanya. Tidak harus jadi madrasah tanawiyah, tidak harus jadi sekolah IT, tapi harus karena kita apa? Agamanya Islam." Dan saya yakin akan ditanya sama Allah, "Dulu waktu jadi kepala sekolah sudah diapakan anak-anak itu untuk agamanya?" Karena maunya seharusnya orang yang mengelola sekolah tidak hanya memikirkan anak ini cerdas, tapi juga benar, dan waktu kita ibu-ibu dulu melahirkan, ketika melahirkan doanya orang-orang yang menengok anak-anak kita, apa doanya? Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha dan indikator anak yang soleh setidaknya bisa sholat bisa ngaji saya minta kepada beliau tolong izinkan saya mau kebebas saya mau kebebasan di sini mau saya rubah apanya sekalian saya rubah kalau kurikulum nggak bisa saya rubah mata pelajaran saya tambahkan pagi saya mau ada duha dua bulan pertama duha dua rakaat naik dua bulan selanjutnya jadi empat rakaat naik dua bulan selanjutnya ada sholat zuhurnya saja naik dua bulan selanjutnya mulai ada qabliyahnya terus sampai ada bakdiahnya sekarang sudah dengan sholat asar bertahap dan namanya anak-anak memang harus dipaksa dan saya sampaikan kepada guru-guru untuk ujian PAI saya mau urus, saya mau pegang langsung saya mau tahu yang mau coba lulus dari sini Bagaimana baca Qur'annya Bagaimana sholatnya Ujian praktek PAI saya mau uji langsung Pada waktu itu 2015 99 orang Kelas 9 Kelas 3 SMP Saya panggil tiga orang Dari kelas A, B, C Waktu itu ada empat kelas Tapi tiga-tiga saja dulu Quran sudah di depan mereka semua Saya minta Buka awal juz 19 Dengan tenang mereka membuka Ternyata buka selembar-selembar Awal juz 19 saya minta buka selembar-selembar Saya tinggal ngopi Udah beres Ternyata berarti mereka nggak tahu membuka Al-Quran Orang tuanya kemana Oke sekarang jangan dari juz Buka surat 19 lagi masih bingung apa surat 19? Nama seorang wanita Maryam. Di situ dibuka dengan harfu tahaji, harful mukoto'ah potongan-potongan huruf hijaiyah. Dari 99 itu saya minta membaca hanya tiga orang waktu itu yang benar Sisanya bacanya saya minta baca ayat pertama saja Ternyata membaca ka ha ya a so ka ha ya a so. dan tiga orang yang membaca dengan benar kaf ha ya ain sod Kenapa? Karena anak-anak kita memulai membuka membaca Al-Quran Sekarang diajarkannya Abata Fajah Dada roza sa sha so tidak dikembalikan kepada huruf hijaiyah alif ba ta fa jim ha kha dal dal, ra zai sin bukan hanya sa shin sod bot to zo ain rin dan ini digunakan untuk membuka Al-Qur'an ada dimulai dengan satu huruf surat 38 sod atau surat 68 al qalam nun atau surat yang dua yang dua huruf yang kadang suratnya ada fotonya yasin ada fotonya kan satu-satunya surat yang ada fotonya kan surat yasin pak yasin atau surat 20 tadi toha Akhirnya karena saya minta buka lagi surat Ali Imron, baca, dibaca lagi sama mereka, mereka bacanya alama. Iya, untung saya nggak jawab alama Padahal mereka sering mendengar alif lam mim, tapi begitu lihat tulisannya dibacalah alama. Allahu la ilaha qayyum Dan ini terjadi. Di situ saya merinding, masya Allah, segini besarkah PR kita untuk menanamkan pemahaman Quran kepada masyarakat. Dari 99 hanya tiga orang yang waktu itu bacanya benar kaf, ha, ya, ain, sod. Maka para bapak ibu, coba dites anak-anaknya, kembalikan huruf hijaiyah sesuai dengan huruf aslinya, bukan a ah, tapi ain. Kenapa? Masya Allah, tadi Ananda Lutfi membacakan ayat Al-Quran. Ini investasi paling cerdas, investasi paling luar biasa adalah apa? Menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan Masya Allah, peluang Bapak Ibu mendapatkan itu besar karena di sini nanti ada rumah tahfidz. Iya. Nanti akan berkembang dari tahfidz menjadi sebuah apa tadabbur pemahaman karena banyak di antara kita menghafalkan tapi nggak paham sebagai contoh mohon maaf Bapak Ibu sering mendengar tarhim subuh wassalamu alaik Meskipun misalkan masjid kita nggak menggunakan itu, sering dengar nggak? Iya. Apa makna daripada tarhim itu? Itu panggilan subuh kalau kita nggak paham padahal itu isinya tentang Isra Mi'raj iya kita nggak pakai tapi sering mendengar tapi karena kita nggak paham artinya oh udah tarahim beruan udah mau subuh padahal itu cerita tentang Isra Mi'raj kita hanya melihat dari hafal tapi nggak paham sama nanti ketika saya titip ya kalau ke pasar titip apa welcome apa itu welcome keset karena tiap keset tulisannya jadi bahasa inggrisnya keset apa bentar anak-anak belajar beneran dikiranya nanti ada ulangan bahasa arab bahasa inggrisnya keset terus tulisnya welcome yeah. jadi tidak hanya cukup kita dengan tahu saja tapi paham karena Quran panjang pendeknya pengaruh. Jangankan Quran, azan saja. Ini anak-anak kita yang lagi senang azan. Kenapa sebelum baca Quran yang dipahami adalah makhraj, tempat keluarnya huruf. Antara syakir pakai shin dengan sakir pakai shin akan berbeda. Sukaro pakai shin artinya mabok Tapi syukran pakai shin kesyukuran. Begitupun panjang pendeknya, Ashadu an la illallah illallah Ashadu bersaksi bersaksi bahwasannya la panjang tidak Tidak ilaha "Tuhan, illallah kecuali Allah." Tuhan, kecuali Allah. Coba dibaca pendek, Ashadu an la illallah illallah <tuh> Ashadu bersaksi bersaksi bahwasannya la pendek pendek Itu artinya sungguh La ilaha illallah Sungguh ada Tuhan selain Allah Ini juga yang sulit kita merubah sekarang apa? Kebiasaan meluruskan bacaan Quran Yang bacaannya sudah hafal cangkem Dari kecil ngapal Ini sulit memperbaikinya Iya Berkeliling subuh di beberapa musola musola masjid-masjid kecil Saya kalau subuh kebetulan gak pernah di rumah tidak di masjid rumah dari Sabtu sampai Ahad ada kalanya juga keliling yang paling sulit memperbaiki bacaan imam yang sudah sepuh dan tidak ada yang membenarkan karena dari kecil hafalnya seperti itu sulit Alhaqumutakathur udah aja begitu terus masih ada iya ya setidaknya saya keliling di kawasan-kawasan kawasan dekat aja Bogor Barat ya. Al-Adiyat beliau hobinya baca surat Al-Adiyat masih banyak wa sudur habis selesai ngaji dipanggil Pak yuk buka surat Al-Adiyatnya sampai pernah dua tahun lalu ya saya ajak nih masjid ini mau nggak saya temenin untuk apa namanya yang ya ini mas saya ngajak jangan mikir saya diundang saya nggak mikirkan apa-apanya saya yang ngajak lillahi ta'ala yuk ajak bapak ibunya semuanya kita itikaf malam itu kita baca 10 surat yang terakhir aja al-haqmu sampai kepada an-nas untuk memperbaiki kembali bacaan yang salah dan ternyata Masya Allah tidak semudah itu maka kita di bulan Ramadan ini Ya, syahrul Ramadan al unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya di Al-Qur'an. Pas rasanya kita ketika kita yuk sama-sama kembali kepada Quran. Investasi-investasi seperti putra-putri kita. Man qara'a kata Rasulullah, wa 'amila bima fihi. Siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumul qiyamah orang tuanya yang akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. ahsanu min sifi dunia yang cahayanya jauh lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Ini kalau anak kita pintar baca Qurannya, paham dia apa itu Al Quran, memahaminya, bisa mengamalkannya, orang tuanya yang dikasih apa Perhatian oleh Allah berupa apa mahkota nanti di hari kiamat. Ya. Maka Rasul bertanya, "Famalthanukum bima amilu Maka bagaimana dengan anaknya yang mengamalkan itu? Orang tuanya saja diberikan seperti itu. Ya. Ini kembali kepada doa orang-orang ketika menengok kita saat kita lahiran. Mudah-mudahan jadi anak saleh dan salehah setidaknya indikator soleh dan soleha bisa sholat, bisa ngaji maka Masya Allah Alhamdulillah fasilitas sudah ada, ada nanti namanya rumah tahfidz ini menjadi sebuah usaha tijarotan lantabur Orang-orang yang yatluna kita Allah membaca ayat-ayat Allah ini salah satu di antara tijaratan dan tabur Al Quran menyatakan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Karena Quran ini dalam surat 35 apa surat 35 itu satu surat sebelum Yasin surat Fatir. Alhamdulillah hujan setelah berapa hari tidak hujan, Allah mau صيبا نافع. Ayat yang ke-32. Allah tabaraka wa taala menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, thumma a'rafal ladina istafaina min ibadina. Thumma kemudian a'rafal kitab Al-Qur'an ini kami wariskan ladina istafaina min ibadina. Kepada hamba-hamba Kami yang Kami pilih, kita ini manusia pilihan berarti dipilihkan oleh Allah untuk mewariskan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau di tempat kita ternyata ditemukan satu situs yang usianya misalkan sudah ribuan tahun dan kita diminta untuk sebagai orang yang menjaga situs itu merasa terhormat apa tidak ada benda purbakala ada benda masa lalu ditemukan di rumah kita kita simpan oh kita dipercaya untuk bisa nyimpan ini sebagai benda bersejarah dan ternyata apa yang disampaikan Rasulullah Tarok amro ini aku tinggalkan, aku wasiatkan pada kalian dua hal. Kalau tadi benda perbakala itu disimpan di rumah kita, orang lain yang jauh-jauh nggak -jauh bisa ngelihat kecuali datang ke rumah kita. Tapi warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapapun orang bisa membuka. Maka bersyukur beruntung kalau anak-anaknya senang membaca Quran, berarti anak-anak ini menjalankan dapat warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak kita ini semua juara. Jangan hanya menitik beratkan pada mereka ulangannya. Kenapa kecil-kecil semua? Siapa tahu ternyata di Quran mereka luar biasa kita beladi Kami wariskan Al Quran ini kepada manusia orang-orang yang terpilih. Tetapi yang sudah terpilih pun manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Faminhum Sebagian dari mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sudah diberikan kesempatan menjadi seorang Muslim, enggak baca Quran, dengan alasan aduh saya masih sibuk nggak ada waktu untuk baca Quran ya. saya sekarang sedang pegang salah satu pengusaha pengusaha catering sudah berhasil masya Allah tetapi sungguh sayang ternyata beliau belum hafal huruf hijaiyah saya belikan ikhrok satu ditajur kadang seminggu dua kali kita belajar mulai dari awal lagi saya sampaikan begini agak keras waktu itu bu ibu sudah berhasil kayak begini yang nikmatin nanti siapa anak-anak ibu ibu mati sengsara bu tidak ada yang dapat menyelamatkan Quran ini nanti salah satunya bisa menyelamatkan kita dalam hadis arba'in nawawi hadis arba'in itu kumpulan 42 hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang oleh ulama hadis dianggap paling otentik secara periwayatan karena semua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan para ulama hadis sepakat jika hadis dikeluarkan oleh Syekhaini Sahihaini maka menjadi hadis yang otentik tentu setelah al Alquran 9.000 rupiah sama basok juga kalah basok berapa semangkok 18.000 bisa dapat dua buku tuh kalaupun 20.000 masih kembalian 2.000 dalam hadis yang ke-23 ada delapan cara atau delapan kebaikan yang disampaikan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Nomor tujuhnya Al Quranu hujatun laka au alayka. Quran ini bisa menjadi pembela engkau sekaligus penghujatmu. Quran yang ada di rumah kita masing-masing, dia bisa menjadi pembela kita sekaligus penghujat kita. Pembela mana kita memuliakan Al-Quran Membaca Al-Quran Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Mengamalkannya Ini InsyaAllah Quran membela Tapi bagi golongan pertama tadi Faminuhum zalimul Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri Apa yang tidak ada disampaikan dalam Al-Quran Cara berpakaian ada Cara berjalan Surat 31 Lukman. Adab bertamu Ada surat 24 An-Nur Cara berbicara disampaikan juga Berita hoax saja ada Yang lagi rame sekarang Berita dusta di Quran ada Surat An-Nur 24 mulai ayat 11 sampai dengan 26 Disebutnya hadithul ifki Tentang batasan scan aurat kita ada 12 orang di sekitar kita yang boleh melihat sebagian aurat kita dibahas juga dalam Al-Quran sebetulnya Quran sudah menyatakan lengkap tapi tadi ada orang yang tidak mau mengikuti kalau orang seperti ini silahkan buka surat 20 surat Toha mulai ayat 124 sampai 126 Surah Taha surah 20 ayat 124 Allah sampaikan. Wa man 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Wa man 'an dzikri siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, enggak mau ngikutin Al-Qur'an. Enggak mau mengembalikannya kepada Al-Qur'an. Hukum waris disampaikan dalam Al-Quran Dia nggak mau ikut Maka dia akan kami bangkitkan nanti kami Akan kami berikan kehidupannya Dalam keadaan sempit Rumahnya besar tapi ngerasa sendiri Ngerasa, ngerasa sepi Keluarga besar tapi ngerasa sepi Uangnya banyak tapi ngerasa takut Nggak aman, nggak nyaman dan yang lebih mengerikannya wanahsuruhu yaumal a'ma dan kami bangkitkan orang ini dalam keadaan buta ayat 125 nya orang ini bertanya kalau rabbi lima a'ma waqad kuntu basira ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu bisa melihat ya Allah jelas kalau ngelihat. Apa jawaban Allah di ayat 126-nya? Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Qala kadzalik demikianlah atatka ayatuna telah datang kepada kami telah datang kepadamu ayat Ayat Allah Dan engkau melupakan itu Kita melupakan Al-Quran Kita meremehkan Al-Quran Tidak memperhatikan Al-Quran Maka pada hari ini Engkau aku lupakan Na'udzubillah kalau di dunia kita ini melupakan Al-Qur'an, di akhirat Allah jadikan Allah akan melupakan kita. Maka kelompok yang pertama tadi zalimun Dia enggak mau membaca Al-Qur'an, padahal membaca Al-Qur'an itu salah satu di antara banyak, dari yang hal yang sedikit tapi mendatangkan pahala yang luar biasa. Pertama, man harfan fi kitabillah. siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran satu huruf falahu hasanah maka dia dapatkan satu hasanah satu kebaikan wal hasanatu bi asri amfaliha yang mana kebaikan ini dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat satu huruf La aku lu alif lam mim harfun dan aku tidak menyatakan kata Rasulullah alif lam mim ini satu huruf. Walakin tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu. Dan tadi satu lembar dibaca oleh Ananda Lutfi berapa ayat itu? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim saja 19 huruf. Belum lagi al-mahiru bil-Qur'an ma'asafratil kiramil bararah, orang yang bacaan Qur'annya baik, bacaan Qur'annya sesuai kaidah tajwid, bacaan Qur'annya panjang pendeknya enak. Ma'asafratil kiramil bararah, nanti tinggal di surganya bersama malaikat-malaikat yang didekatkan dengan Allah. Tapi bagi kita yang bacaannya masih terbata-bata Waladhi Qur'an Wa Dan yang bacanya masih terbata-bata Wa Merasa kesulitan Tenang kata Rasulullah Falahu ajroni Tetap dapat dua Pahala Gak ada ruginya baca Qur'an Bahkan Wa kuri al-Qur'an Fastami'u Kalau sedang dibacakan Qur'an Dengarkan agar kita sama-sama mendapatkan rahmat orang lagi baca Quran kita diem ngedengerin saja dapat pahala ini yang pertama tadi ada orang yang menzalimi dirinya sendiri apalagi dalam bulan Ramadan nggak bertambah bacaan Qurannya yang kedua wa minhum di antara mereka ada yang pertengahan kalau lagi mood bacaannya banyak lagi nggak mood, ya enggak. Atau kalau dia punya dapat keuntungan, maka dia akan membaca. Kalau tidak ada keuntungan bagi dia, dia nggak mau. Dan yang ketiga, wa minhum bil khairati bi Ada sebagian di antara mereka yang bersegera dengan izin Allah maka respon kita pun nanti terhadap rumah tahfidz ini bagaimana? Kalau anak-anak kita mau les gitar, langsung kita ini kan mau les bola, ayo biar kamu jadi atlet. Tapi ketika ada rumah tahfidz, bagaimana respon kita? Padahal ini menjadi sebuah investasi jangka panjang, investasi di akhirat. Ya. Ingin mulia, muliakan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan melalui malaikat yang paling mulia malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia diturunkan pada bulan yang paling mulia bulan Ramadhan tadi syahrul Ramadhan unzila fihi quran diturunkan pada malam yang paling mulia inna anzalnahu fi lailatul dia turun pada malam qadar maka Al-Quran laka au alaika. Quran ini bisa menjadi pembela kita sekaligus penghujat. Penghujat manakala kita selama hidup maaf, aduh saya enggak sempat baca Quran. Maka untuk Quran bacanya bukan tidak sempat tapi sempatkanlah, paksakanlah membaca Al-Quran. Karena di akhir zaman nanti Dan ternyata terbukti dengan pengalaman yang tadi kami sampaikan Rasulullah ummati zamanun la yabqa minal qur'ani illa rosman. Nanti ada satu zaman di antara umatku yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Kalau tinggal tulisannya, berarti orang tidak lagi ada yang membaca kalaupun baca ya sebatas baca orang dua menit udah ngantuk kadang-kadang semangat gitaran dua menit udah ngantuk lanjut nonton TV cenghar lagi satu jam ya ini bukti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam surat Al Furqan surat 25 ayat 30 Rasul juga mengatakan wakala Rasul Ya Rabbi inna Ya Allah Sesungguhnya kaumku umatku telah menjadikan Quran ini Sebagai sesuatu yang disia-siakan Itu disampaikan oleh Rasulullah ya. Dan disampaikan dalam Al-Quran Dalam surat Al-Furqan tadi ayat yang ke-30 Meskipun itu dimaksudnya tentu bukan kita kaumnya, tapi Rasul menyatakan ada yang menjadikan Al-Quran ini sebagai Mahjuroh, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang disia-siakan. Ya. Maka tadi, kenapa saya mulai tadi dengan apa? Saya tanya, no, "Ayat surat ini nomor, nomor ini, ayatnya surat apa, nomor ini surat apa?" Untuk orang yang terbiasa membuka Quran Dia akan bisa menjawab Kenapa interaksi dengan Quran Sama seperti kita Saya yakin di sini Tidak ada yang pernah menghafalkan surat Al-Fatihah Betul? Fatihah nggak mungkin dihafalkan Kenapa? Dia hafal otomatis karena sering kita Dengar kita sering interaksi dengan seseorang, sering ketemu dengan orang kita tahu karakter dia bagaimana. Iya, kita tahu karakter dia bagaimana. Maka orang yang sering membuka Al-Qur'an oh tahu. Surat ini nomor berapa? Surat ini nomor berapa? Dan itu bukan untuk menjadi sebuah kebanggaan. Ini untuk membuktikan menunjukkan bahwa kita sedemikian sering merespon Al-Qur'an dan bukan hanya ketika membacanya saja menghafalnya saja tetapi dalam lebih dalam lagi mentadaburi Al-Quran karena Al-Quran ini isinya nasihat surat Yunus surat berapa Yunus itu? 10 ayat yang ke-57 apa kata Allah? laqad ja'akum telah datang kepada kalian nasihat nasihat dari Tuhan kalian nasihat itu untuk agar kita baik atau agar kita buruk baik kan dinasehatin kita dinasihati oleh orang tua kita hati-hati ya kalau kerja jangan kecampur dengan hal-hal yang haram itu nasihat sekarang kalau yang nasehatin itu ceritanya Bapak lagi ke Jerman Jerman Konon katanya bahasa paling sulit itu Jerman Wallahu alam. ya Dari sisi pronoun Dari sisi gaya berbicara ya. Ke Jerman Turun di bandara bingung Ada orang nasehatin Karena kita nggak paham bahasa Jerman Jadi berpengaruh nggak nasehat itu Bermanfaat nggak? Tidak karena kita nggak paham apa bahasa Jermannya, sehingga dinasehatin bagaimanapun kita nggak tahu. Kita nanya kalau saya mau ke mana, katakanlah itu kemana, dia nasehatin dengan bahasa yang pelan-pelan sekalipun kita diem aja nggak paham. Nah, Quran ini nasihat dari Allah, maka kita coba memahaminya ya yeah. lakajakum aku min rabbikum yang kedua fungsi Quran wa lima obat daripada penyakit hati ini tadi pagi pun kami sampai ke dalam kajian duha di masjid Darussalam di Yasmin puasa itu kenapa dalam ayatnya ujungnya la'allakum tattaqun agar kita bertakwa karena puasa itu amalan lahir dan batin lahirnya mungkin hanya menahan lapar dan haus dan kita bisa ini belum ada yang buka di sini ya Alhamdulillah bisa nahan ya tapi untuk amalan lahirnya mungkin berat apa itu hadirkan orang-orang yang mungkin masih belum bisa kita kita maafkan orang yang masih kita benci orang yang kadang kita bawa kesel sama dia orang dia kita masih dengki dan minta ya Allah mulai hari ini aku maafkan dia kenapa? karena bulan Ramadan bulan ampunan Allah saja mengampuni kita masa kita tidak bisa mengampuni orang lain dan ingat yang disampaikan oleh Allah dalam ayat dalam Ramadan itu kayaumi waladatu ummuhu seperti manusia dilahirkan dari rahim ibunya itu sebagai sebuah kiasan kalau kita bisa lahir dan batin menjaga Ramadan maka kita seperti itu sedangkan yang diampuni hanyalah dosa kita kepada Allah tapi dosa kita kepada sesama belum selama kita tidak saling meminta maaf dan orang yang kedua orang yang mungkin kita selalu bersuudzon pada dia ini orang kayaknya kalau sama saya sentimen banget ya ya kita bawaannya saya terus mulai hari ini minta maaf dan yang ketiga orang-orang yang mungkin sering kita hutangi dan secara tidak sadar kita menunda-nunda membayarnya itu zalim mohonkan kepada Allah agar kita dicukupkan untuk bisa membayarnya manakala tiga ini saja bisa mengamalkan sejatinya Ramadan itu bisa mendidik kita Wahsyi yeah. lima sudur Quran juga bisa menjadi pendidik kita untuk apa? Penyembuh penyakit hati yang berat itu kan di sini. Lihat tetangga ganti mobil baru, kita meriang. Lihat tetangga bisa ini bisa itu, kita ada rasa kenapa sih kok dia terus? Giliran kita kapan? Ini fungsi Quran dalam surat Yunus. Pertama sebagai nasihat dari Allah Maka kita harus memahami isi dari Al-Quran Kalau kita mau dengar nasihat dari Allah itu apa Yang kedua Wasyifaun lima sudur Obat daripada penyakit hati Wahudan serta petunjuk Kalau untuk petunjuk Ada kalanya kita benar nggak tahu Ada pura-pura nggak -pura tahu Lampu merah itu jalan atau berhenti berhenti tapi kita pura-pura nggak -pura tahu lihat lihat aman jalan eh nggak tahunya ada yang loncat pakai baju warna hijau selamat pagi pagi pak simnya ada pak stnk lengkap pak bpkb Woy, kayak mau diapain aja bpkb bapak tahu kesalahannya tahu pak apa nerobos lampu merah kenapa karena saya nggak lihat ada bapak di sini kalau tahu ada bapak saya gak akan untuk Iya, Bapak sih pakai gumpet segala. <laughs> Artinya apa? Ada kalanya kita pura-pura nggak tahu. Iya. Begitupun hukum-hukum dalam Islam, dalam Al-Quran ini, ada kalanya kita pura-pura nggak tahu, padahal sudah dijelaskan itu petunjuk. Iya. Kalau lagi puasa, hendaklah menahan. Man lam yada lazur. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, ucapan kotor, ucapan do, apa namanya yang berdosa, wal amal bihi bahkan cenderung melakukan perbuatan buruk. Allah enggak butuh. Falaisa Allahi Allah enggak butuh nahan lapar dan hausnya. Dan yang terakhir fungsi Quran Wa rahmatun lil Mukminin sebagai bentuk rahmat bagi orang mukmin. Apa rahmatnya tadi? Yang membaca satu huruf dapat kebaikan. Orang yang pintar, yang baik membacanya, maka bersama malaikat yang didekatkan dengan Allah, yang masih terbata-bata juga dua pahalanya. Bahkan orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an sampai dia lupa untuk berzikir, sampai lupa berdoa kepada Allah. Man syagohalul Quran an -zikri wa masalati orang yang senantiasa menyibukkan dengan bacaan Quran habis sholat langsung bacanya Quran bangun tidur dia wudhu bacanya Quran sebelum tidur dia baca Al Quran ada masalah dia baca Quran lagi datang baik bisnisnya naik pun dia baca Quran an -zikri wa masalati sampai lupa untuk berzikir kepadaku dan meminta kepadaku apa kata Allah justru aku akan berikan lebih banyak daripada orang-orang yang memohon kepadaku melalui Quran ya. tidak ada hal yang rugi ketika kita membaca Al-Quran maka para hadirin rahimahumullah tadi kami disampaikan 15 menit terakhir untuk launching sedangkan maghrib lewat 47 17.47 kurang lebih tiga menit lagi saya akan akhiri ya. Yeah. apa yang bisa kita ambil dari kajian sore kita pada hari ini interaksi dengan Al-Quran itu terlihat manakala kita terbiasa membuka Al-Quran dan kita nanti akan difasilitasi adanya rumah tahfidz di sini bersyukur anak-anak kita akan dijadikan sebagai investasi jangka panjang bukan investasi di dunia tapi di akhirat. Yang kedua sudah banyak disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang menyepelekan Al-Qur'an tidak mengikuti kepada aturan-aturan Allah itu mereka akan merugi. Maka respon kita bagaimana? Kalau dulu Nabi Nuh itu punya bahtera punya kapal dan yang selamat hanya yang naik ke atas kapal Nabi Nuh maka kalaupun diibaratkan yang menyelamatkan kita di zaman umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran ini kalau kita berpegang teguh ma intama saktum bihima lantadillu abadan kalau kita berpegang teguh kepada Quran ini dan hadis Rasulullah SAW lantadillu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya tiga nanti di akhir zaman sebagai bukti semakin dekatnya kiamat manakala orang sudah mulai banyak yang tidak bisa lagi membaca Al-Quran Al quran tidak tersisa kecuali tinggal tulisannya saja orang bacanya gimana padahal satu-satunya yang masih ditinggalkan sebagai bukti kenabian Rasulullah inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu satu-satunya kitab di dunia ini yang dihafalkan oleh jutaan manusia sampai ke titik komanya hanya Al-Quran. Dan dihafalkan bentuk aslinya. Enggak ada yang dihafalkan artinya. Bentuk aslinya dengan berbahasa Arab. Sedangkan kita, kita enggak bisa bahasa Arab. Bisa cuman kaifahaluk, kaifahaluk aja. Sama Assalamualaikum. La, 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 la halal 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 ya. Ya. jadi seenggaknya kalau ketemu orang Arab, cuma orang Arab cuma ngomongnya halal halal udah halal halal aja ya. tapi ternyata sampai titik komanya dihafalkan nggak ada kitab lain yang sampai sebegitunya dan satu-satunya kitab yang masih terjaga keasliannya Bapak ke Cina beli Al-Quran meskipun ada terjemahannya bahasa Cina Bahasa Arabnya masih ada apa enggak? Masih. Bapak ke Perancis, kota ke buku Perancis. Oke, okay, artinya sudah pakai bahasa Perancis, tapi baca aslinya masih berbahasa Arab. Ini bukti Allah menjaga Al-Qur'an. Maka kalau kita mau dijaga oleh Allah, jaga Al-Qur'an. Ya. Inna nahnu kami yang menurunkan dzikra ini wa dan kami yang menjaga. Kalau orang salah baca Al-Quran, banyak yang ingetin. Banyak yang ingetin. Ya. Orang saking apa namanya? Bingungnya baca surat Al-Kafirun nggak beres-beres, muter-muter, muter-muter. Tenang ada yang ingetin nanti. Ya. <tik> wala ana ma abadum, wala antum abud, wala ana Enggak beres-beres, muter-muter Tenang akan dengingetin, ngingetin lakum dinukum waliyadin. Ya. Akan ada yang ngingetin. Ya. Jadi ini termasuk daripada bukti bahwa Allah akan menjaga Al-Qur'an. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, maka yuk perbanyak kita interaksi dengan Al-Qur'an. Memang, ukuran harian sudah berapa jus itu bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Jangan, tapi setidaknya semakin banyak yang kita baca, sudah berapa jus berarti menunjukkan perbanyak berapa kali kita membaca Al-Quran. Itu sebagai motivasi. Ada yang menghatamkan dua kali, ada yang tiga kali, ada yang ditanya, sudah jus berapa sekarang? Justru itu lagi keluarnya. Ya. Justru itu belum selesai, saya. Yeah. Semoga Ramadan ini mampu menghantarkan kita menjadi pribadi yang kembali dekat dengan Al-Quran. Bukankah dikatakan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan karena isi kepribadian Rasulullah sesuai dengan Al-Quran? Setidaknya kita sedikit mempelajari, mulai dari cara membacanya, mentadaburinya, syukur-syukur yang biasa kita baca dalam solat. Jangan sampai kita juga sholat tapi kita belum paham yang sedang kita baca apa. Sedangkan sholat itu saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nanti launchingnya rumah tahfidz menjadi sebuah wasilah kita, tempat kita, lingkungan kita diberkahi. Keluarga kita diberkahi dan muncul dari keluarga-keluarga kita orang-orang anak-anak yang mencintai dengan Al-Qur'an maka pada akhirnya radhiyallahu anhum Kita ridho kepada ketetapan Allah, Allah pun ridho kepada kita dengan cara Al-Qur'an. bil Qur'an. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dari kami pribadi sebagai yang berbicara. Adapun hal-hal yang baik silahkan diamalkan hal-hal yang buruk menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk tidak kita mengulanginya lagi. Terima kasih kepada jajaran DKM yang telah memfasilitasi ini semua, kepada ibu-ibu, kepada para donatur yang telah menyediakan untuk berbuka kita. Yakinilah, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka satu orang saja, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang tersebut minarairi ayyum qas tanpa dikurangi daripada pahalanya Masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqal khairat ini saja yang disampaikan mohon maaf atas segala kurangnya billahi taufiq wal hidayah wal rida wal warahmatullahi wabarakatuh